Oke, ini sekarang aku ada artikel. Artikel? Artikel apa? Hah? Artikel apa? Ayo lagi happy banget ya. Lagi happy banget kayaknya ya. Lagi happy banget loh. Habis makan gula, kebanyakan gula. Jadi aktif. Oke, aku ada artikel. Nah ini kira-kira apa artikelnya? Kita lihat, Nobita? Apa? Nobita. Suneo, virus Arabik ungkap alasan melahirkan Suneo di tanggal cantik dan pemilihan nama. Tanggal cantik, tanggal? Cantik. Tanggal berapa? 21, 12, 21. Oke, okay. Itu memang udah kalian pilih banget gitu. Jadi ada hitungannya. Ada hitungannya juga. Terus juga tanggalnya kebetulan cantik pas ternyata dari beberapa tanggal yang mau dipilih gitu. Terus, jam lahirnya? Pagi. Jam lahirnya jam pagi. 6. Semua tiga-tiganya anak-anak pagi semua kan. Yeah. Emang kenapa nggak ada yang masuk siang gitu? Nggak ada. Jam siapa pun. Bukan sekolah bang. Nanya doang. 21 kan aku tanggal lahirnya juga nikahnya tanggal 21. Tahun depannya 21-nya juga Ejas lahir, sekarang 21-nya juga Zafi lahir gitu juga. Pas juga bulannya 12 juga ya. Dan pas banget sama aku tuh udah turun lebih dari 21 kilo. Wow, hebat banget, luar biasa. Makanya emang kemarin nyari tahu dulu yang nikah ibu. Si Ayu. Kenapa? Iya gak ada sangkut pautnya padahal. Iya, gue sih gak peduli. Ayu pas ngadep ke gua, dia ngomong, gak ada sangkut pautnya. Itu masih aman, belakangnya gak enak. Doer. Jangan beda keluarga sayang. Dan yang gila dong, ngerti gak? Gak ada hubungannya beda sama dia. Beda sayang, beda keluarga. Kalau Ruben juga anaknya juga diatur kan. Apalagi. Tanggal-tanggalnya. Iya. Dia 15-15. Oh iya? Iya, biar banyak diskon. Usil kali ya. Ada bulan 15. 12. Iya, kemarin gua beli gelas juga 12.000. Iya, belanja 12. Pas 12 gitu ya. Iya. Oke. Okay. Ini nama anak sabar ya. Nama anaknya King Zafi Zayan Slova. King Zafi Zayan Slova. Oh, berarti yang Zayan itu dari sayang. Zayan. Enggak. Apa artinya sih? Kalau King itu kan karena anak-anak semua King Queen. Nah, kalau King itu raja. Oh, yang pertama kan King juga ya, kan. King Fas. Kedua Queen Ejas, sekarang King Zafi. Nah, Zafinya itu keberuntungan. Keberuntungan, kemenangan. Nah, Zayannya itu cemerlang. Zayan. Nah, Slova Zayan. Itu gabungan dari agak-agak bucin itu. Sony Lofa itu. Dia yang bikin. Slova. Sony Lofa Iris. Jadi keturunan buah hati kita berdua lah gitu. So jadi cui. Biar teringat terus. So sweet. Kalau nama yang king-king gitu ya, Mak. Apa? King-king gitu bagus. Iya, king size, queen gitu bisa. Kasur, bisa. Spray dong ya. Bisa. Putra Gunawan, tuh bagus. Putra Gunawan. Jangan belakangnya diputra-putrain. Riba, kan nama takut labil ntar gedenya. Kan nama bapak. Enggak, takut labil pakai putra-putri. Kalau putri-putri. Kayak Ruben kan. Sekarang ada putra. Gue enggak tengahnya. Bertrand, Peto, Putra Onsu. Talia, Putri Onsu di tengah. Kalau ini kan Ivan Gunawan Putra. Oji Saputra, gini. Jangan tahun 80-an kan belum banyak yang kayak begini, mungkin mah bapak gue juga enggak tahu kan. Iya kan? Kayak begini. Mungkin enggak sih bapaknya bisa memprediksi atau ngelamau gitu. Bisa, dia enggak prediksi bakal kayak gini. Enggak prediksi kayak gini-gini gimana sih? Oke. Sekarang ini kita kedatangan Sabar, Mas Igun. Oke, kita kedatangan sosok viral inspiratif. Seorang wanita kuat yang jadi buru angkut semen. Wow. Ya. Siapa sih dia? Coba kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia.
kita panggil langsung ini dia, Nur Aini. Dari Makassar, Ji. Dari Makassar. Makassar. Oke. Nur Aini, apa sih? Pada ribet banget duduk. Nur Aini dari Makassar. Berarti kapan sampai? Tadi jam 8. Jam 8. Tadi sampai. Dari Makassar. Oke, Makassarnya di mana ya? Makassarnya saya aslinya itu Pinrang sebenarnya. Oh, Pindra. Cuman kuliahnya di Makassar. Oh, kuliahnya di Makassar. Iya. Dekat Sokongro ya? Sekarang baru semester 4, sudah menganggur 1 tahun. Semester 4 menganggur 1 tahun karena? Karena biaya. Oh, biaya. Iya. Oke, jadi sekarang mengisi hari-harinya dengan kerja. Itu benar iya. Kamu angkat-angkat semen? Iya, benar. Satu hari berapa jam angkat semen? Tidak begitu. Berapa jam sehari kerja angkat-angkat semen? Tergantung kak, kalau datangnya pagi bisa sampai jam 12 siang baru selesai. Jadi kalau bulak-balik bisa ya. berapa semen kamu angkat? Kan satu berapa mobil banyak, itu 850 sak, 850 semen. Oh. Jadi kamu nggak semua kan gantian kan? Iya, satu keluarga. Lu mendingan ikut begini deh, jadi lu gak lemes. Oke, ada lagi host Bromi suruh angkat. Tapi badannya jadi muscle ya, angkat itu lumayan loh. Iya, jadi gak perlu nge-gym lagi. Itu kamu belajar, maksudnya emang langsung otodidak? Angkat semen masa ada lesnya yuk. Bukan, maksudnya kan perempuan oma, perempuan kan beda tenaganya sama laki-laki. Tiba-tiba aja atau emang lihat dulu? Iya. Atau memang pekerjaan yang kosong itu? Enggak, itu apa pekerjaan gimana? Orang tua saya, mama sama bapak saya. Oh, mama punya toko bangunan? Bukan. Tidak, kayak bantu Ji. Bukan, denger dulu Ji. Ini gak denger. Dia bilang itu orang tuanya bekerja di sini Ji. Jadi bareng-bareng. Usir Ji dari kampung Ji. Jangan Ji, belum ketabuk sekondro Ji. Oke. Kata Soai nak. Katanya kamu kerja duduk buat bantu orang tua dan untuk biaya sekolah. Iya. Iya. Jadi memang kepengen kuliah lagi gitu. Iya, pergi apa? Kan kemarin pernah menganggur 1 tahun. Di situ kayak apa? Orang teman saya semua kuliah sedangkan saya di rumah. Tapi saya tidak pernah sakit hati bilang orang tua saya tidak kuliah. Setidaknya saya bisa bantu orang tua saya di kampung. Mama bapak saya karena kan bapak saya kan cacat juga. Mama saya juga baru sudah ketimpa semen. Cacatnya itu lebih ke apa? Bapak saya itu tangannya sudah dikena somel. Cacat kayak hilang jarinya. Jarinya hilang. Iya, baru mama saya juga sudah dijatuhi semen 50 semen. Jatuhan semen. Iya, kakinya tuh kolang. Kaki sambil diseret-seret sambil diangkat. Angkat semen juga. Okay. Jatuhan 50 semen. Iya. Lagi ngangkut kayak kamu gitu. Iya. Terus tau semennya jatuh semua tuh menimpa Ji. Iya. Jadi itu Mi kalau kerja sambil seret kakinya itu Mi motivasiku untuk orang tuaku. Harus kak. Kamu kakak beradik berapa bersaudara? Saya 5 bersaudara, 1 laki-laki, 4 perempuan. Semuanya iya. Semua ngangkat semen. Semua ngangkat semen sampai yang terakhir. Oh. 1 laki-laki, 4 perempuan. Iya. Oke. Okay. Ibu yang mana yang paling kecil? Semuanya bekerja. Semuanya kan. Kalau boleh tahu berapa kamu dikasih? Satu semen itu 600 rupiah. Satu semen yang kamu angkat 600 rupiah. Iya. Jadi sebanyak berapapun yang kamu kuat aja gitu ya. Tidak kan satu berapa? Mobil. Nur berapa? Satu hari berapa angkat? Satu mobil itu 850 semen, itu harus diangkat semua ke toko, ke gudangnya. 800 kali 600 berapa? 400 ribu satu keluarga? Iya. Satu keluarga bagi rame-rame buat makan satu hari, Ji. Untuk mamaku Ji saja. Oh, buat mama saja, iya, buat di rumah ya? Iya, untuk adekku udah pakai jajan sekolah. Oke, tapi 800 loh. 850 semen loh, bukan 850. Iya, gak bisa jadi 1.000 Ji, satu angkat itu. Kalau mah ada sama teman saya mau ikut. Ayo, mau ikut. Bisa dicoba. Temennya ditodorin.
Nuraini. Tapi maksud aku gini ya, Nuraini, maaf ya. Kenapa sih maksudnya? Kamu kan perempuan ya. Iya. Kan kamu mungkin kamu bisa kerja di toko. Apakah kamu bisa jadi bisa resepsionis atau apa gitu kerjanya? Udah pernah coba ngelamar belum? Iya. Kenapa harus kamu angkat-angkat berat itu? Iya. Apa ya? Pekerjaannya memang mama aku sama bapak aku. Dan ya mungkin apa tidak bisa Kak? Tidak bisa kalau tidak aku temani. Bantuin gitu ya, bantu. Tidak bisa. Oke, tapi kenapa tidak mencari pekerjaan yang lain ya? Iya. Maksudnya iya. Supaya kalau bisa papa dan mama jangan kerja lagi gitu. Iya, maksud aku kan kalau misalnya satu orang angkat, misalnya satu kali angkatan 400.000. Kalau misalnya kamu bisa bekerja, kamu berarti lulus SMA kan sudah kan? Iya. Maksudnya kalau kamu lulus SMA mencari pekerjaan setidaknya 2 juta, 2 juta setengah mungkin per bulan udah dapat deh cari yang. Karena kamu kan perempuan. Iya. Kamu angkat berat seperti itu, takutnya nanti di saat kamu tua nanti juga iya. Tulangnya enggak kuat gitu. Mbak Ayu aja yang sering goyang aja tulangnya goyang. Iya. Tapi memang kamu maunya hanya di situ aja. Begini, kan kalau adik saya semua pergi sekolah, baru saya kerja di tempat lain, terus orang mama saya sama bapak saya angkat semen, masa saya tega dia nunggu sama justru bapak. Mama jangan ngangkat semen gitu loh, Mam. Iya. Bisa ini enggak jahit atau gambar tuh siapa tahu tuh. Setiap bulannya itu ada aku nak pakai pergi sekolah, udah apa setiap harinya. Oke, jadi memang karena butuh uang harian. Iya, apalagi kalau per bulan aja, astaga tidak mahal. Apa per bulan yang ngebebani Nura ini? Beban bagaimana? Iya, bayar apa aja yang menjadi kewajiban? Untuk biaya adik saya bisa sekolah, sama untuk makan sehari-hari. Oke. Okay. Tapi sekarang kan kamu sempat unggah video itu di aplikasi kan? Iya. Dan viral kan? Iya, alhamdulillah. Nah, setelah viral itu apa yang dampak apa yang sudah bisa dirasain sama kamu dan keluarga? Iya. Dampaknya banyak juga yang teman-teman apa orang-orang di luar sana doakan yang baik. Apa kayak lebih bersyukur lagi bilang ya Allah. Banyak yang ternyata banyak juga yang support. Banyak yang simpatik. Banyak. Ya. Iya. Sebagai motivasi juga untuk orang-orang di luar sana, jangan malas bekerja dan jangan pernah malu, jangan gengsi. Tapi kamu enggak pernah minder? Tidak pernah. Nggak pernah minder. Tidak. Tapi kalau menurut aku sih bukan permasalahan mindernya ya. Apabila ada satu pekerjaan yang baru yang setidaknya tidak terlalu memakan tenaga kamu ya gitu. Yeah. Aku rasa sih nggak jadi itu akan jadi lebih bagus gitu. Yeah. Karena maksudnya kamu kan anak muda yang hidup di zaman sekarang pastinya yeah. Pemikirannya juga harus lebih maju dan yeah. Harus mendobrak kebiasaan lama. Iya iya iya. Gitu loh. Apakah mungkin jualan online? Iya. Apakah ya, mungkin belum ada kesempatan atau mungkin iya, belum ya, semoga ini ada wawasan terbuka juga. Ya. Iya, iya. Gitu. Iya, iya, oke. Jadi memang Aini ini mahasiswi jurusan olahraga ya? Iya, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Itu jadi itu ceritanya kamu kuliah itu mau jadi guru nantinya? Iya, insyaallah. Mau jadi guru olahraga. Iya. Mau jadi guru olahraga. Nah ini berarti kan berhenti buat ya maaf. Iya. Berhenti di puncak silat ya ini ya. Sik iya. Dong berarti. Berhenti di semester 4. Iya. Ya. Baru semester 4 sekarang. Semester 4 ya. Jadi memang berhenti. Oke. Nah, Nuraini ini setelah berita ya, viral dan mungkin banyak orang tahu sendiri, ada enggak yang ngantuk? Ada ya, manusia masih napas, masih ngantuk, Mak. Iya. Ya Allah. Tadi lu yang ngomong, kan gue tidur setengah empat. Iya. Yang nguap lu, dinosaurus. Sampai dibahas, gue tidur setengah empat. Untungnya kerja udah gak gitu loh. Kalau ini kan gue juga. Kayak Jos lama-lama lu. Tapi Nuraini, kan ini kamu juga udah membuktikan ya, kamu mau kerja di situ juga membantu perekonomian keluarga gitu. Seandainya kamu dapat pekerjaan nih, ya, tapi semuanya ketutup. Jadi mama papa nggak usah kerja karena kan kondisinya juga ya lebih baik dicari pekerjaan yang lebih ringan mungkin ya. Yeah. Itu ada keinginan kayak begitu Nuraini? Ada. Ada. Iya, ada. Apa yang pengen dibuatin untuk orang tua ini apa? Apa saya ingin membahagiakan orang tua saya. Iya. Apa kira-kira ada bentuk lapangan pekerjaan yang baru yang kira-kira kamu bisa kerjain kira-kira apa? Ya, apa ya, jadi guru bisa, jadi
sekarang, sampai sekarang berarti masih kuliah? Iya, masih kuliah. Masih kuliah, baru semester. Tapi kan lagi stop, lagi stop. Iya, libur semester. Oh, lagi libur. Iya, bukan berhenti kuliah. Iya, manfaatkan waktu untuk di kampung bekerja. Oh, kalau lagi pas kuliah ke Makassar gitu? Iya. Oh, tapi pulang rumahnya di kampung? Iya, kalau libur semester lagi. Di Pinrang? Atau libur semester atau ada libur pulang kampung lagi bantu orang tua. Tapi kalau di Makassar kamu tinggal sendiri? Iya, tinggal sendiri. Kos, dekat kampus. Nah, ini kamu enggak. Berarti buat kayak kuliah dan segala macam di Makassar biayanya dari mana? Saya kuliah itu alhamdulillah lulus beasiswa. Oh. Jadi iya, jadi bisa. Jadi cukup terbantu ya. Iya. Tapi di Makassar selain kuliah kamu ada pekerjaan? Selain itu saya latihan silat. Kan latihan silat setiap harinya kalau tidak atlet, ada. Ya, kamu tuh atlet silat juga atlet ya. Atlet pencak silat. Wow, pencak silat itu ditekunin ya, Mak. Iya. Oke. Okay. Nah, ini berarti bisa pencak silat katanya dari SD. Iya, masuk pencak silat itu dari kelas 6 SD. Masuk perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Tapak Suci? Iya, Tapak Suci. Oke. Okay. Dari SD memang pencak silat. Lu SD main comberan sih, gitu. Kayak gini, diisinya yang positif ya, Wen. Ayu juga pencak silat, tapi bukan tapak suci. Apa? Tapak samping nih. Oke. Aika ada merasa makanan Betawi pecak lele ya? Pecak. Pecak. Lele. Pecak lele. Oke, kita mau rekadegan ceritanya Aini dan adiknya Ayu lagi angkut semen. Di sini lagi mau bahagia disuruh angkut semen juga. Tiba-tiba ada kuli lain Wendy dan Igun gangguin Aini. Lawan pakai ini enggak bagus nih karena ini bikin mental jadi jelek. Iya. Benar. Karena maksudnya pekerjaan dia udah maksudnya party lu ngeremehin pekerjaan dia. Iya. Karena kalau di pekerjaan dia ini dia enggak ada preman ya. Iya. Jangan lu pikir pekerjaan ini adalah preman masuk enggak ada. Kita lagi ini benar-benar usaha orang tuanya. Kita lagi Kak. Nah, itu ada preman. Kita lagi kasih semangat. Akhirnya berantem. Tiba-tiba ada kuli lain datang gangguin. Ada kuli orang dia ngangkat satu keluarga berhutang. Iya. Benar-benar tadi. Orang semua lagi pada ngangkat mau gangguin lu gila kali. Iya. Gimana tuh gangguinnya? Aneh. Udah kita satu keluarga lagi. Iya. Satu keluarga. Enggak ini masuk akal. Kita lagi kasih semangat sama Nuraini untuk bisa. Mendingan lu KTM ambil uang sumbang keluarganya. Iya. Party. Party lagi kerja ngangkat begini. Ini berat party lu bayangin. Ini. Ma ini semen beneran dong. Iya semen beneran. Coba. Itu semen beneran yang di bawah enggak tuh. Beneran. Kamu bener bisa. Coba Neng, coba Neng. Yang di atas beneran, yang di bawah. Oh peres. Yang di bawah enggak. Ini. Coba yang di atas. Iya coba Neng. Coba Sony lu bisa enggak Son? Ayo Son, kok iso rasa. Iso rasa. Gimana sih tekniknya? Pakai anduk aja. Gimana Ki? Nur ajarin Nur. Enggak kan pas saya pakai sarung. Biasa pakai kain apa? Enggak, pakai apa nu semen itu kayak anduk. Kalau di rumah enggak punya anduk bisa pakai apa sih, Nur? Gantinya Nur. Pakai terpal. Tidur marah-marah lu yang kuap lu. Coba Nur. Coba. Ini aja, ini. Iya. Oh. Ini satu semen. Warna saya full tak. Oke, coba taruh lagi. Coba. Gak berani, gue habis diobatin sama ayah. Oh iya, salah batal. Aku habis diobatin gak sama ayah. Ternyata ayah itu bisa mengobatin alternatif. Bener, hilang gak tapi? Hilang. Hah? Bisa nengok. Iya, pokoknya yang salah bantal boleh hubungin ayah Rojak. Coba Son, kamu bisa gak Son? Emang? Biasanya kalau tangan mertua tuh mantep ya. Gue aja kalau sakit bapaknya Wenda yang... Iya, betul. Salah bantal hubungi ayah, salah ayah hubungi bantal ya. Ada aja mau pelawak nih ya. Coba lu belajar. Ya. Coba lu belajar. Lawak bertengger lu. Ya ini mah aman, gua mah bisa. Lu dulu, gua mah gak lu. Ini kan? Gini? Iya. Gini? Iya. Kan hubungin ayah.
Coba lu party. Ini 40 kilo loh. Lu party coba, dia kan yeah, yeah, coba. Coba party dulu. Aja lu. Ya nyuruh-nyuruh aja ayo. Sini, sini. Astaga. Berat-berat itu berat. Biarin, biarin, biarin. Biarin, bang. Biarin dia kecemplak juga cakap sama bapak gua, biarin party ayo. Ya Allah. Allah, jalan coba. Jalan sini. Marty, lu parah banget. Marty, lu tau gak? Dia ngangkat ini satu angkatan itu 800 perak. Lu tadi begitu dibecandain. Ih, keluarganya bete. Sabar ya, dek. Sabar ya, dek. Sabar, emang gak semua orang di Jakarta tuh baik, sayang. Parah sabar lu, ngerendahin ya, orang lu, Par. Ya. Parah lu, party lu. Parah banget. Lu begini, begini. Ngeremehin banget. Iya, contoh satu Indonesia. Udah. Tahu. Kita tenangin Nuraini dulu. Kita kembali setelah yang satu ini ya. Tetap di Brownies Obrolan Manis. Aduh.